Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang selalu meramaikan, menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang meramaikan masjid, yang bisa meramaikan masjid adalah orang yang dirinya iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, percaya adanya surga, percaya terhadap siksa neraka, wa aqamas salah, dan mau mendirikan salat. Kata ya'muruh di sini adalah menunjukkan arti imarah, meramaikan masjid. Lantas bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan imaratul masajid, meramaikan masjid? Di sini dalam tafsir ayatul ahkam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan imaratul masajid, meramaikan masjid, ada dua cara. Dhahaba ba'dul ulama ila annal marada bi'imaratil masajid huwa bina'uha wa tashyiduha. Yang dimaksud dengan meramaikan masjid, ya, membangun masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid karena Allah, nanti Allah berikan istana di surga. Jadi inilah yang dimaksud dengan imarah, meramaikan masjid. Ini disebut dengan imarah al-hissiyah, meramaikan dalam bentuk fisik. Yang tidak kalah penting pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imaratul masajid di sini adalah, wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, al muradu imaratuha bis-salah wal ibadati wa anwa'il qurabat. Yang dimaksud dengan imarah meramaikan masjid bukan hanya bisa nyumbang pembangunan masjid, bukan hanya ngasih uang untuk beli semen, beli batu, beli alat-alat masjid. Tidak hanya itu jemaah sekalian. Tapi yang dimaksud dengan imaratul masajid adalah al-imarah bis-salah wal-ibadah wal-nawafil wa-anwa'il qurabat. Adalah meramaikan masjid dengan bentuk kegiatan-kegiatan. Seperti tahlil, baca ratib, maulid, isra' mi'raj di masjid. Ini yang dimaksud dengan imarah al-masajid, meramaikan masjid. Walhasil, pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, al-imarah ada dua pengertian. Pertama adalah al-imarah al-hissiyah, meramaikan masjid dalam bentuk fisiknya, membangun masjid. Tapi pengertian yang kedua adalah al-imarah al-ma'nawiyah, meramaikan dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, kemudian istiqamah mendirikan salat, tidak takut karena hanya karena Allah, tidak takut melainkan kepada Allah. Inilah yang dimaksud
orang-orang yang mampu dan bisa meramaikan masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.